Pasangan musisi Mahalini Raharja dan Rizky Febian dikabarkan akan menikah dalam waktu dekat. Dimulai dari prosesi adat yang berlangsung di Bali dan dilanjutkan di Jakarta. Berkaitan dengan hal ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji M. Kholil Nafis turut menanggapi. Menurutnya, pernikahan Mahalini dan pria berusia 26 tahun ini tidak sah apabila keduanya berhubungan suami istri, mereka dianggap berzina. Mengingat, Mahalini memeluk agama Hindu dan pelantun lagu Cuek ini seorang Muslim. Cuitan itu dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen sependapat dengan cuitan Kholil Nafis yang mengharamkan pernikahan beda agama. Namun, sebagian netizen justru tak masalah Rizky Febian dan Mahalini melangsungkan pernikahan beda agama. Selain Rizky Febian dan Mahalini, berikut artis yang nikah beda agama. Irfan Bachdim dan Jennifer Kurniawan. Pasangan yang menikah sejak 2011 itu sempat mengundang sorotan karena pernikahan dengan perbedaan keyakinan. Irfan sendiri diketahui merupakan seorang Muslim, sementara Jennifer ialah Nasrani. Meskipun pernikahan mereka sempat jadi kontroversi, rumah tangga keduanya masih langgeng dengan 4 orang anak. Keduanya bahkan tengah menantikan anak kelima mereka. Jamal Mirdad dan Lydia Kandau. Pasangan artis senior Jamal Mirdad dan Lydia Kandau pernah jadi panutan. Keduanya tetap akur selama puluhan tahun menikah meski beda keyakinan. Lydia yang menganut agama Kristen kemudian menikah dengan Jamal yang beragama Islam pada tahun 1986 silam. Sayangnya rumah tangga keduanya berakhir pada 2013 lalu. Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata. Pasangan artis beda agama yang masih langgeng hingga kini adalah Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata. Uniknya, sebelum saling mengenal, Dimas Anggara pernah mengaku bahwa dirinya mengagumi Nadine yang saat itu adalah seorang putri Indonesia tahun 2005. Tanpa diduga, di tahun 2018, Dimas justru bisa menikahi idolanya di Bhutan, Nepal, meskipun keduanya berbeda keyakinan. Karena Dimas memeluk Islam, sementara Nadine seorang Katolik. Sarah Sezen dan Neil Furuno. Di pernikahan keduanya, artis sekaligus presenter kondang Indonesia Sarah Sezen memilih melangsungkan pernikahan beda agama dengan suaminya Neil Furuno yang merupakan seorang Kristiani, sementara dirinya beragama Muslim. Pernikahan Sarah dihelat pada Maret 2015 di Los Angeles dengan pesta kecil yang privat dan intim. Meskipun berbeda agama, keluarga Sarah disebut-sebut tidak keberatan dan justru ikut bahagia dengan pilihan Sarah. Rio Febrian dan Sabria Kono. Telah lama menikah dan selalu harmonis, terbukti di hari raya, Rio ikut merayakan Idul Fitri bersama sang istri yang beragama Islam. Marcel Siahaan dan Rima Melati. Pasangan penyanyi Marcel Siahaan dan Rima Melati menjadi satu dari sekian banyak selebriti yang menikah meski keduanya memiliki perbedaan keyakinan. Marcel dan Rima Melati menikah pada 2009 lalu setelah sebelumnya dia sempat mempersunting penulis dan pencipta lagu Dewi Lestari. Namun sayangnya pernikahan yang dibangun Marcel dan Di Lestari harus kandas di 2008 setelah keduanya berjuang mempertahankan cinta mereka.